bekas Perdana Menteri Najib Razak hari ini dibenarkan hadir ke perbicaraan kes rasuah RM2.28 bilion RMB, walaupun masih diklasifikasikan sebagai kontak kasual dalam aplikasi MySejahtera. Najib dilihat berada di kandang tertuduh ketika perbicaraan di depan Hakim Colin Lawrence Sekura di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Peguamnya, Hariharan Tara Singh memberitahu Sekura bahawa kehadiran Najib hari ini tidak melanggar peraturan yang digariskan pihak berkuasa dan mahkamah. Kami ingin menyatakan yang dia, Najib, tidak menyalahi peraturan kerajaan dan arahan mahkamah, katanya.